itu artinya kita sudah memasuki. Wih, ada masih terapung juga. Memasuki. Mogok. Atas kiri. Perhatikan warga yang lewat-lewat. Kayak nanggap tidak ada, Ki. Kayak tidak terlihat, Ki. Masa? Astagfirullahaladzim. Sumpah kan tuh kayak... Cakep kan tuh pemandangannya. Wih. Okay, welcome guys to Rubox channel. Jadi di video ini kita Sanmori, Eko Sanmori, kita review Pare-Pare sama istri tersayang. Hi guys. Jadi kita ada di Pare-Pare, Nes. Ini udah hari ketiga. Jadi hari kita ketiga. Akan review bareng-bareng. Pas lebaran. Akan review bareng-bareng ya kan. Okay, tunggu ya guys, gue sinkronin dulu kamera. 1, 2, 3. Oke, saya sinkron. Oke, mantap. Nah, ini apa nih sayang di sini? Sebelah sana apa? Ini itu jembatan gantung. Ini apa? Namanya itu Tonrangeng Riverside. Jadi di sana itu ada rumah sakit Habibi dan Ainun. Cuman kalau kita lewat malam itu lebih keren karena ada lampu-lampunya begitu. Oh, yang di sana itu rumah sakit ya? Ya, rumah sakit Habibi dan Ainun. Koko. Toko tapi. Nah, di sebelah kiri itu ada pasar, namanya Pasar Sumpang Binangai. Jadi biasanya itu dia jadi tiap hari Rabu dan Sabtu ya kan? Ada jual-jual thrift-thrift begitu, import. Pantainya masih jauh gak sayang? Pantai apa dulu nih, kalau ya lumayan sih, setengah jaman. Di lapangan apa? Ini lapangan apa? Samping Taman Makam Pahlawan. Nah, tuh di sebelah kanan itu ada Taman Makam Pahlawan. Jadi guys, sekarang kita itu ada di Jalan Bau Masepe. Oh, by the way, gue gak pakai ini guys. Jadi buat kalian orang Pare-Pare banget. Yang tinggal di Bau Masepe. Hai, salam kenal dari Dubax and Wife. Agak macet ya. Agak macet guys, agak padat. Kan pos lebaran. Jadi banyak yang ziarah-ziarah. Ya guys, kalau suara saya agak mendengung soalnya lagi mampet sambil voice over.
Ini apa nih, ada kuda-kuda? Oh, kalau itu ya ikon-ikon aja sih. Kuda. Kalau itu artinya kita sudah memasuki. Wih, ada masih terapung juga. Apa, memasuki kawasan pantai. Apa sih namanya? Ini Sunset namanya Road pantai ya. Apa? Ini namanya Pantai Lupue. Jadi itu sana ada masjid terapung. Baru-baru juga sih itu. Wih, cakep. Gua kemarin ke sini nih sama anak-anak Supermoto Warrior Pare-Pare. Nah, jadi di sini tuh banyak, di sebelah kanan itu banyak kafe. Kalau malam ramai banget. Nice. Jadi tempat rest-rest yang kalau misalnya ada lintas yang melintas di Pare-Pare terus melewatinya itu pasti singgah di sini biasanya. Karena kan di sini tuh Ini dong, kita mau ke ini, ke lapangan yang kemarin PSM datang. Itu lewat mana? Mana maps ya? Karena saya juga kurang hafal sih untuk menuju ke stadion Jihad Widodo Aindon. Apa? Kita maps dulu guys. Apa? Iya. Ke stadion. Jadi di sepanjang jalan ini namanya itu Pantai Lupue. Oke guys, jadi kita sekitar 5 kilo dari sini. So, keren kan guys, Pare-Pare. Apalagi kalau sore ada sunset. Terus kalau malam itu banyak juga orang yang duduk-duduk, yang pacaran, dari mulai anak-anak, kaula muda sampai orang tua. Sepanjang ini tuh biasanya. Sudah jalan mana ya guys? Saya apa juga sih kalau di jalan-jalan yang terselubung begini. Cuman apa lagi itu? Selamat ya guys. Guys, perjalanan kami. Sekarang itu kita lagi di Jalan Jenderal Sudirman. Di mana itu Jenderal Sudirman?
jadi kita udah mau sampai di sirkuit. Di sirkuit. Di lapangan yang kemarin itu PSM ada bertanding atau apa sih? Gue juga kurang tahu bola sih, guys. Jadi ya maklumin ya. Mana nih lapangannya? Kok nggak ada kayak seperti bau-bau lapangan ya? Sekarang kita memasuki kawasan Stadion BJ Habibie. Nah, ini sepertinya soalnya ada itu teras supporter ya kan. Nah, ini nih stadionnya. Wow, kita keliling-keliling nah, aja ya. Di sebelah kiri ini guys, Stadion BJ Habibie yang kemarin tempat pertandingannya PSM. Keren sih juara Liga 1. Buat iya, kemarin tuh sempet rame orang-orang Makassar semua kesini, pare-pare penuh. Jadi buat kalian supporter PSM yang belum sempat ke sini kemarin pas pertandingan, nah guys tampak depannya. Banget guys. Guys, tiba-tiba motor dari Subax mogok dan situasinya lagi sepi. Oke deh. Sayang, bad news. Bad news. Tiba-tiba mati motor. Tiba-tiba mati, guys. Wow. Ini satu. Ada beberapa kamera yang tiba-tiba mati juga, guys. Oh situ yang atas kiri. Atas kiri. Sundala. Naik maki ulangi. Iya. Oke, balik ke badan deh. Turun lagi.
Gimana ini kiri? Oke guys, jadi kita sudah keluar. Anjir, gua hampir sejam tadi di sana. Hampir sejam loh kita di sana. Gak tahu tuh, jadi tadi errornya itu 6 kali dia berkedip. Gua telepon deh mekanik gua, ponakan gua ya kan. Nah katanya itu overheat, tapi gak masuk akal. Di suhunya itu kan masih di 90 ya. Terus termostat gua kan itu connect langsung ke dalam radiator, jadi harusnya lebih akurat. Gua udah siramin air sekitar mungkin 5 liter deh, karena botol gua tadi nemu botol 1,5 liter di jalan, ya kan, gua ambil, gua refill mungkin sekitar 5 kali, jadi mungkin itu 7 liter kali ya masuk. Gua siramin tuh semua mesin, bak, head, cop, radiator, tapi tetap aja nggak ngaruh. Jadi ya gitu deh. Deh, merinding terus kayak dari tadi. Merinding terus, Kak. Merinding, Kak. Merinding. Iya, angker memang vibesnya memang dari tadi di vibes pas ku memang masuk tuh kayak kalau ai data meter record di tadi tuh ku komplain gitu kayak agak aneh. Dan masalahnya ini motor sehat sekali. Nah, tuh tadi kan bilang overheat. Kiri kanan. Tadi kan bilang ke overheat toh. Harusnya itu tuh satu botol saja itu langsung sembuh. Harusnya kalau memang overheat, satu botol ini tadi ku kasih kenal langsung sembuh. Ini tadi 5 botol. Tapi tidak ada, tetap juga tadi tidak mau nyala. Padahal 5 botol itu ku siramkan ini. Apa ki? Jadi memang pas minta dia naik mak itu berdua. Asli but tidak ada mi. Bilang bukan mini mekanis yang salah. Ada sesuatu yang lain. Iya, yang kayak ngelarang lagi pergi. Baru kita perhatikan warga yang lewat-lewat. Kayak nangkap tidak ada ki. Kayak tidak terlihat ki. Masa? Astagfirullahaladzim. Sumpah kata kayak
Apa? Itu Mi. Masalahnya bocah nah, kalau lihat apalagi kayak di daerah situ tuh, lihat kita geber-geber apalagi nah lihat tuh, Be. Dua silinder, pasti singgai atau setidaknya balik ki. Pasti balik ki. Berapa kali balik tapi kayak balik begini baru sudah. Iya, nah tahu pasti nih. Iya. Deh. Makanya tadi pas menyala itu nah mentong, ayo langsung jalan pegang kamu helmku. Kemana nih guys? Cakep kan tuh pemandangannya. Wih. Berapa jauh lagi? Oh. Sebelah kanan kita tuh orang pada foto-foto noh. Tuh nanti pernikahan gue juga kayak Haji Habibie sama Ainun ya sayang ya, nanti pernikahan kita juga kayak gitu, cinta sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
Kita ke Singgahin Indomaret dulu guys. Haus, haus panas. Oke guys, jadi mungkin kita tutup videonya di sini. Kita lagi di Indomaret yang tadi di depan Pramuka. Karena ya banyak ganjaran dah. Itu banyak kamera-kamera, banyak footage yang enggak ke-record. Oh iya, gimana tadi sekarangnya di depan apa? Depan apa tadi? Stadion. Kamera juga dari sana yang di yang tak kemana. Jadi audionya mungkin gue nanti post over ya. Notis. Yang sepi, tapi ada sih yang lewat. Cuman dia nggak notis kita ada di situ. Iya, jadi kayak kita tuh invisible. Ya benar. Pada saat itu, ini percobaan terakhir kalinya pada saat itu. Saya sempat berdoa dalam hati. See you guys in the next video. Comment di bawah kalau kalian suka konten berikutnya.